Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kali ini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya untuk dark fiber. Jadi saya akan jelaskan seputaran rincian biayanya ya. Apa yang harus dibeli dan berapa harganya nanti saya akan jelaskan. Yang pertama tentunya material yang harus dibeli itu adalah besi siku. Saya menggunakan besi siku 4x4, besi kanal UNP, saya memakai UNP 100, bata hebel, semen hebelnya, pasir dan juga semen, terus jasa lasnya, jasa tukangnya. Nah, itu yang nanti saya akan jelaskan. Baik, untuk besi siku sendiri, saya pakai besi siku 4x4. Itu di daerah saya di harga sekitar Rp70.000 kemarin. Untuk dak 6x6 membutuhkan 64 batang. Jadi, totalnya sekitar Rp4.480.000. Itu untuk besi sikunya. Kenapa saya pakai besi 4x4? Ya, menurut saya itu standar, jadi pas. Kalau pengen bagus lagi bisa pakai 5x5, cuman harganya ya lumayan. Itu menurut saya udah bagus lah, besi 4x4 udah idealnya udah dapet. Yang kedua, besi UNP 100 atau bisa disebut kanal U ya kalau nggak salah, itu harganya 500.000, membutuhkan 7 batang, sebenarnya 6 batang. Jadi per 3 meter itu ada 3 besi UNP, jadi 6 batang. Kenapa saya beri 7? Karena memang kemarin itu saya salah ukur. Panjangnya itu lebih daripada 6 meter. Jadi ada 6 meter 60 kayaknya. Kalau enggak 6 meter 50 lah. Makanya saya beri satu lagi untuk saya sambung, saya potong. Itu membutuhkan 7 batang untuk ukuran rumah saya. 6x6 itu. Jadi totalnya 3.500 itu buat besi kanal U-nya sendiri. Kemudian bata hebel itu saya di sini beli 3 kubik. Per kubiknya di daerah saya 800.000. Itu untuk 6x6 ya. Sebenarnya 2,5 kubik sudah cukup karena memang tanggung kemarin. Makanya saya beli 3 kubik. Dan begitu ada sisa juga, saya manfaatin buat pagar. Alhamdulillah cukup juga. Jadi 3 kubik itu total 2.400. Perekat bata hebel atau semen atau lem buat khusus hebel itu 70.000. Saya kemarin beri 3, jadi 210.000. Semen, saya kemarin menggunakan semen batu aja. Itu harga Rp52.000. Saya beli 8 sak. Rp416. Dan pasir juga. Pasir satu mobil Rp950.000. Itu buat pelur atasnya juga pasir. Terus jasa las. Jasa lasnya 1 juta. Pengerjaan 2 hari. Jasa tukang dan keneknya harian 2 hari, berarti 200.000 buat tukangnya. Keneknya 80.000 di sini. Baik. Total keseluruhan material dan jasa itu di Rp12.956.000. Itu total keseluruhan. Ditambah mungkin biaya tukang ya
400.000 anggap saja 13 juta. 13 juta koma 2 lah. Itu total keseluruhan dalam pengerjaan dark hebel. Itu di luar dari membuat pondasi bawah, membuat kolom atau slup. Di luar itu dak atasnya aja, buat ngedaknya aja itu sekitar 13 jutaan. Menurut saya sangat murah sih untuk ukuran 6x6. Perbandingannya lumayan, kalau perbandingan material itu nggak selisih jauh dengan dak konvensional. Kurang lebih 2 juta sampai 3 juta itu perbandingannya. Misal dak hebel habis 13 juta, dak konvensional mungkin habis 15 juta buat bahan. Cuman di sini menurut saya kenapa lebih unggul dak hebel, karena mungkin perbedaannya di pengerjaan saja, di sistem pengerjaan saja itu iritnya di situ. Jadi minim dananya di situ. Contohnya kalau dak konvensional dia harus beli misal papan, kasur buat penyangganya, buat pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Kalau di dark hebel sendiri semua itu tidak dibutuhkan, tidak membutuhkan kayak kasur, papan dan lain-lain itu tidak, dan bisa dikerjakan 2-3 orang saja. Beda halnya dengan dak konvensional perlu mungkin 20 orang sampai 15 orang lah, 15 sampai 20 orang itu buat pengerjaannya, dan sehari harus selesai, tidak bisa enggak. Kalau dak hebel masih misal enggak selesai hari ini masih bisa hari berikutnya, itu mungkin keunggulannya di situ. Cuman di sisi kekuatan ya pastinya saya percaya ada konvensional di sisi umurnya mungkin. Cuman saya karena penasaran saya coba dengan dana yang minim bisa enggak ngedak 6x6. Alhamdulillah memang sangat terbukti menurut saya. Buat teman-teman silakan, kalau misal mau bereksperimen, ada yang penasaran mungkin monggo. Jadi ya menurut saya bagus juga. Dan next time-nya mungkin saya akan bikin lagi dak hebel buat di garasi, itu mau saya dak juga. Karena memang saya sudah ngelihat kondisinya seperti apa. Saya sangat puas memang. Baik, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Sigel Creator. Mudah-mudahan channel ini memang bermanfaat buat teman-teman semua. Kita saling berbagi aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, rincian biaya yang saya keluarkan untuk dak 6x6 menggunakan bata hebel. Kalau di sini saya kena di 13, sekian juta. Kalau mungkin di dak konvensional bisa lebih ya teman-teman. Dan juga memang pengerjaan yang sangat instan, yang sangat cepat buat dak hebelnya. Di 2 hari sudah selesai dan juga langsung bisa digunakan atau langsung bisa diinjak. Kalau dak konvensional kan nunggu mungkin 30 hari mungkin, atau 1 bulan itu baru bisa diinjak, dan bawahnya itu juga belum bisa dilepas kalau dak konvensional. Mungkin itu saja menurut saya keunggulannya dak hebel ini, instan dalam pengerjaannya, cepat langsung bisa dipakai. Itu kalau buat kekuatannya ya, mudah-mudahan tergantung kita mengkalkulasiin bahan-bahan ya, jangan salah pilih atau cuman basing-basing aja ya. Itu semua difikirkan, semua difikirkan matang-matang apa yang perlu dibeli,
bahannya seperti apa, itu memang harus. Dan kalau teman-teman mau coba, monggo silahkan yang saya share bahan-bahannya juga, mungkin materialnya bisa ditiru. Kalau buat jaminan ya mudah-mudahan aman, karena memang ya rumahnya juga mau dihuni, makanya kita bikin mungkin sekuat atau biar aman aja. Oke, buat teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.